Pakde datang, Pakde datang. Cepat, cepat. Sering datang. Keripet. Di sini. Ya, malam ini kita launching video klip Akula Peluru. Nanti bakal ada band-bandan diisi sama underclass people dari Jogja Bang, oi oi. Ada Desperados, Green Day Yogyakarta, Birdy Hopkins. Oh, sama ini Orkes Sehat Jiwa. Jiwa. Terus nanti ada bedah video klip, ada sesi tanya jawab, dan kita main nanti Rebellion Rouse main. Selaku sound engineer RR. Bro, bro. Skripsi dulu, skripsi. Komunitas apa, Mas? Perpustakaan Jalanan DIY. Berdiri? Setahun yang lalu, 12 Mei. Anggotanya sukarela atau? Sukarela, kita kolektif. Kolektif semua? Kebanyakan ya, sebagian besar mahasiswa. Ada siapa, Jajan? Ada Birdy Hopkins, ada Desperados, ada OSJ. Yes. Terus nanti kita akan juga Q&A sama saudaranya, sama personil dari Rebellion Rouse juga. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk teman-teman dari Underclass People. Ada yang minta grogi, grogi. Kamu ya. Pergi ke Jakarta ya, Mas. Loh, kok balik Jakarta lagi, Ge? Siapa aja ya yang tanya ya? Ya, siapa aja. Wei, kenapa enggak mau interview? Enggak apa-apa. Kalau ini namanya siapa? Lukis. Lukis. Wah, Lukis itu makanan ya? Lukis. Lukis. Masih ada. Kita masih punya satu. Bendera satu. Artwork satu. Dua. Ada kaos. Ada satu bundel artwork yang bisa disusun, ya kan? Ada boxnya. Ya. Boxnya mau dibagiin juga? Boxnya boleh. Tapi ini berguna lah boxnya loh. Ya kan? Manis sekali, bikin aku jadi lupa diri. Oh yeah. Hey, 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 we need a fire rock show. We need a fire rock show.
Bukan bos, skene lu, skene masuk. Kau juga lah, ojo. Cah nama cah lagu lu yang lu ya. Tidak kasih udah kebak tulisan lu, tekan buka lu. Bagus Bulu itu adalah berdirinya di Surabos. Terus kemarin habis launching juga albumnya bisa didapatkan di tempatnya Mas Bim. Ada sesi seperti ini selama kalian punya album. Ini baru pertama kali saya seperti ini. Kamu udah ketawa, kamu udah ketawa. Kan jawabannya bagus aja jawabannya. Nah, aku belain, tenang aku belain ya. Tenang aku belain. Awalnya ada ide video klip ini tuh siapa mencetuskan, terus gimana? Ceritanya tuh gimana? Siapa mau jawab? Oke, untuk pertama lagu Akulah Peluru ini kita ada idenya gara-gara kita buat semacam polling gitu sama teman-teman komrades di grup kan. Kira-kira video klip apa nih yang enak dia jadiin video klip apa? Lagu apa yang dijadiin video klip? Terus teman-teman pada voting untuk video klip Akulah Peluru. Prosesnya juga agak panjang ya. Kita pertamanya bukan seperti yang akan kalian tonton ini. Sampai harus nongkrong, harus rapat berapa kali sampai dapat cerita yang udah ada sekarang. Yoi. Oke, sekarang pertanyaan kedua adalah ceritain dong mas, prosesnya seperti apa, ceritanya plotnya seperti apa, kayak gitu, dan kesannya suka duka, banyak dukanya misalnya, kendalanya seperti apa, senangnya gimana? Sampai. Ya, bagus sekali. Ya, bagusnya yang jawabannya luar biasa. Gak ada ya. Hebat. Jadi kebetulan sutradara kita Mas Bagas ini hatinya selebar samudra ya. Jadi kendalanya tuh dianggap gak ada sama sekali. Sampai Bagas sutradaranya ini gak makan 3 hari. Wih, cakep. Tepuk tangan dong untuk pengorbanannya. Katanya kok gak makan guys. Biar nanti pas screening tuh aku ada diceritain pengorbanannya gitu. Oh. Sampaikan. Pantes Mas kelihatan susah gitu. Intinya tuh pengen menyampaikan apa sih dari Voltage, lirik, musik, video, silakan monggo. Lagu ini istilahnya bercerita tentang kerinduan ya. Jadi kita hakikatnya sebagai manusia itu memiliki jiwa sosial, tapi ketika sudah berada di atas mungkin lupa dunia, lupa arah, jadi bagaimana gitu. Akhirnya kita lagu ini istilahnya untuk mengajak teman-teman yang lupa semua untuk kembali pulang, untuk dijemput, untuk kembali, kita juga siap untuk menerima mereka kembali. Jadi istilahnya lagu-lagu ini untuk orang-orang yang hilang hatinya gitu. Yang paling penting yang kalian lakukan itu rangkul dia lagi, terima dia lagi dengan cinta lah istilahnya. Kewajiban buat teman-teman terdekatnya lah, minimal buat menjemput hatinya yang mungkin hilang ke entah berantah. Aku tersipu. Ya, kembali lagi ke sifat kemanusiaannya. Dan tanggalannya sabun cahaya, aku lampau cinta. Dan tanggalannya sabun dan ternyata keren sekali Red Leon Rose. Aku salutnya mereka produktif. Album legal loh, bayangin. Di saat band-band yang lain ambruk, mereka masih top. Memang
terima kasih buat teman-teman Predator, Perpustakaan Jalanan DIY, dan Mas Yanwar, dan tempatnya Mas Bagas itu dari Bengkel Cafe. Terima kasih Mas. Keren banget ya. Ini Bang Rock Show. Guys, selalu, guys. Bye, guys. Salam buat YouTuber yang lain, jangan lupa bawa kamera. Keren. Wes, ngono kok. Yo. Terima kasih banyak. Bulan depan kita ke Pati, Purbalingga, Jibril. Ada 4 kota, Juli, Tegal juga. Siap-siap. Di pertemuan nanti di Bali. Santai-santai. Jangan sampai enggak.